321 NN Komputer Service Bengkulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NN Komputer Service Bengkulu YouTube channel. Kali ini kita ada servis laptop 4750 ya. Ini buatnya. Kasusnya hidup tidak tampil. Dan ini langsung kita bongkar saja seperti biasa tanpa basa-basi kita bongkar buatnya. Dan ternyata di sini ada terbakar ya. Ini ya. Nah, ini dia. Ini terbakar. Di mana nih? Di PR4240 ya. Rupanya terbakar. Oke ya. Yang kita lakukan adalah langsung aja kita ke bagian intinya, langsung kita oprek, kita blower dulu, kita panasi, kita bersihkan dulu. Next time mungkin kalau sudah ada Microsoft digitalnya ya, kita bisa tampilkan bagian pekerjaan kita. Sementara ini belum ada, jadi harap bersabar. Jadi di bagian PR 4240 ya, dan PC 4228 itu ada di dataset, nanti kita sampaikan datasetnya di atas ini ya, gambar ini. Oke. Kita cek dulu bagian ground-nya yang mana ya. Kita ini bagian ground-nya. Jadi ini kita mau solder langsung aja. Kita jumper ya.
Oke, sudah kita jumper tadi ya. Ini fotonya ya, kita kasih foto aja ya, biar kita bisa detail. Oke, setelah kita pastikan sudah terhubung, jangan lupa kita kasih lapis PCB ya. Jadi biar tidak konslet ya. Oke. Saatnya kita keringkan dulu ya, pakai UV ya. Sudah kering, kita tes lagi. Sebelum kita tes, kita pastikan dulu ya. Kita bersihkan dulu, karena sudah kita bongkar. Yang kotor-kotor kita bersihkan. Untuk kipas, prosesor, segala macam harus kita bongkar dulu ya. Mungkin pastanya sudah kering ya, jadi sekalian kita kasih pasta karena sudah terbongkar seperti ini. Jadi jangan tanggung-tanggung. Nah, tuh kering kan? Kotor. Wah, sepertinya tebal ini. Kita bongkar sekalian ya. Ini kayaknya tebal sekali ini. Benar kan? Ini dia, tebal sekali itu debunya. Ini salah satu penyebab faktor laptop cepat panas ya. Jadi mengakibatkan ngeheng, atau kalau bahasa keren sekarang itu namanya ngelek, kalau anak-anak bilang, anak-anak gaulnya. Anak gamer bilang ngelek, komputernya ngelek-ngelek. Nah, overheat prosesornya. Oke ya, sudah kita pasang kembali. Rapikan kembali ya, kita pasang lagi. Oke ya, sudah slot memory, tengokkan. Oke, bersih. Mudah-mudahan benar dari ini tadi yang kita periksa ya. Kita lupa ngasih tahu, yang kita periksa tadi adalah ini adalah IC V-Core ya, V-Core prosesor. Jadi IC ini yang ngontrol segala macam tegangan di prosesor. Jadi kalau dia nggak hidup, rusak, otomatis prosesor nggak dapat tegangan dan akhirnya tidak bekerja. Kita jadi buat simple-simple aja ya.
Oke, baterainya kita cek dulu ya, seperti biasa, apakah ada 3 voltnya? Oke, ada, masih bagus. Oke, sudah hidup. Ya, ampernya adalah 0,97 ya sekarang. 97 ampere, tegangan yang kita pakai 18,7 volt. Seperti ini. Oke. Sekarang kita tes pakai LCD-nya. Mudah-mudahan dia nyala. Bismillahirrahmanirrahim, kita hidupkan. Alhamdulillah, hidup langsung ya. Jadi permasalahan adalah di V-core yang ada kebakar ya. Di V-core tadi, IC V-core ya. Itu tadi IC V-core. Alhamdulillah sudah hidup ya. Terima kasih bosku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan juga hari ini sudah zuhur, saatnya kita istirahat dulu, salat zuhur dulu. Yang mau salat zuhur, yang mau makan insyaallah silakan makan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solat.